Salam sejahtera, info hari ini daripada media. Ada Syak Acak ialah Sultan Pemurah. Vida jawab teka-teki semua. Apa yang berlaku di TikTok saya tengok je. Baru-baru ini hangat diperhatikan di media sosial mengenai siapakah gerangan di sebalik individu misteri yang menggelarkan dirinya sebagai Sultan Pemurah. Nama samaran Sultan Pemurah mula mendapat perhatian selepas dia dikatakan sering memberikan online gift mewah buat para pemengaruh yang mengadakan sesi siaran langsung di aplikasi TikTok. Lantaran itu, para netizen mula berteka-teki untuk mencari tahu identiti sebenar dermawan misteri tersebut. Antara nama yang disebut ialah pemilik akaun terbabit ialah anak kepada usahawan terkenal Datu Sri Vida, yaitu Kacak berdasarkan tonasi suaranya. Vida ketika dihubungi MH memaklumkan dia sendiri tidak pasti mengenai perkara itu, namun tidak menolak individu tersebut adalah daripada kalangan komuniti permainan video dalam talian. Menurut Vida lagi, tiada keperluan juga bagi dirinya untuk bertanyakan hal sedemikian kepada anaknya itu. Saya pun tak tahu sebenarnya, nak kata ya atau tidak. Pengguna-pengguna tegar TikTok atau yang sering bermain video game ini mungkin tahulah siapa orangnya. Saya rasa lebih elok kita biarkan saja ia rahasia. Kalau kita tahu siapa orangnya dan bukan mystery giver lagi dah. Kacak pun selalu dalam bilik bermain video game. Rasanya community mereka tahu je pasal perkara ini, katanya kepada MH. Ditanya adakah dia risau jika anaknya itu membelanjakan uang untuk memberikan hadiah di media sosial, penyanyi lagu I Am Me itu memberitahu anak-anak bijak menguruskan uang mereka sendiri.